Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat yang insyaallah memberikan ini. Dan dengan berkumpulnya kita bersalawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan kali ini dan pada pertemuan malam ini saya akan membahas tentang manfaat berdoa. Yang pertama, mendapatkan rezeki. Yang kedua, mendapatkan ganjaran di hari ini. Yang ketiga, dijauhkan dari bisikan setan untuk berbuat dosa. Yang keempat, pahalanya setara dengan ibadah haji dan umrah. Lima, dibangunkan istana dalam surga. Keenam, mendapatkan ampunan dosa. Ketujuh, dapat menyembuhkan penyakit. Sekian kultum saya pada malam ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan penyebutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.